Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Lantas apa tindakan KPK setelah Polri memberi informasi keberadaan Harun Masiku yang kini tercatat di Indonesia? Sudah terhubung bersama kami jurnalis medcom.id Chandra Yuri di KPK. Selamat sore Chandra, bagaimana Polri bisa mendeteksi keberadaan Harun Masiku di Indonesia? Lalu apa tindakan KPK selanjutnya? Baik Vera, berdasarkan pernyataan dari Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krisnamurti, tadi menyebut bahwa keberadaan Harun ada di Indonesia terdeteksi atas data perlintasan yang dimiliki oleh Mabes Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari situ diketahui bahwa Harun sempat pergi ke luar negeri, namun dia sempat kembali lagi ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke luar negeri. Namun memang tidak dirinci waktu pasti pergi dan keluarnya Harun saat itu, namun ditegaskan bahwa pencarian Harun tidak akan pernah di-stop. Dan tadi juga Krisnamurti menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengabaikan informasi terkait keberadaan Harun yang diduga ada di luar negeri. Semua kemungkinan ditegaskan akan terus dilakukan dan dicari, seperti itu. Ya, lalu apa tindakan KPK selanjutnya, Chandra? Tadi KPK melalui juru bicara bidang penindakan Ali Fikri menyatakan bahwa akan mendalami keberadaan Harun setelah pihak kabit Sujin Interpolri melakukan koordinasi. KPK juga menegaskan pencarian Harun akan terus dilakukan untuk memastikan kepastian hukum Harun dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu diselesaikan ke meja hijau, seperti itu. Baik, terima kasih Chandra Yuri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.